Sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel. Nah, kali ini Resya mau nge-review lagi salah satu aksesoris dari Toto Project. Di depan Resya ini udah ada satu aksesoris, yaitu rear bumper lamp center untuk mobil Xpander. Nah, apa sih rear bumper lamp center ini? Ini adalah aksesoris tambahan untuk mobil yang letaknya itu ada di belakang, bawah, dan tengah bumper mobil kalian. Nah, kalau misalnya kalian tahu, mobil Xpander itu di belakang bumpernya itu di bagian bawah tidak ada lampu ya, sahabat Toto. Cuma ada rear bumper lamp yang ada dua di sisi kanan dan juga kiri. Nah, ini posisinya adalah di tengah, dan ini sebagai lampu tambahan. Nah, ini bedanya apa sih sama rear bumper lamp? Kalau rear bumper lamp itu kan dia di bagian kanan dan kiri dan terdapat dua sisi ya, sahabat Toto. Tapi kalau ini cuma di tengah aja. Dan dia tapi berfungsinya sama nih seperti si rear bumper lamp, bisa menyala saat kita menyalakan city lamp atau lampu kota, dan juga berfungsi menyala saat kita injak rem atau sebagai si stop lamp ini. Nah, ini cuma tersedia satu tipe aja, nanti kita akan lihat detailnya dan juga kita coba gimana sih saat dia menyala ya, sahabat Toto. Kita bahas dulu untuk packagingnya. Ini di depan ini sudah ada si gambar rear bumper lamp centernya. Nah, ini posisinya dari tengah. Dan ini ada logo Auto Project pastinya, Auto Project Innovate for Style. Dan di bawahnya ada tulisan Rear Bumper Lamp Center. Untuk di sampingnya ini ada si tipe mobilnya, yaitu Xpander, dan ada tulisan diimpor oleh PT Prima Innovasindo Sukses Jakarta Indonesia. Dan di sisi kirinya ada si label rear bumper lamp ini untuk mobil Xpander, dan di atasnya dan di bawahnya ada tulisan Xpander Rear Bumper Lamp Center. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita lihat produknya seperti apa. Kita buka ya. Oke, ini dia sudah dilindungi dengan plastik pastinya. Dan di dalamnya ini dia juga ada plastik pelindung si lampunya supaya nggak lecet nih, sahabat Toto. Dan ini dia terdapat ini untuk stikernya. Dan juga ada dua baut ini. Nah, ini kita buka dulu kali ya, biar kita bisa ngeliat detailnya seperti apa. Nah, ini dia kebetulan warnanya merah, dan ini juga mempunyai teknologi LED. Dan si rear bumper lamp center ini dia memiliki teknologi LED nih, sahabat. Jadi menyalanya sangat terang, dan ini kebetulan belakang itu warnanya merah dan juga lampunya menyala warna merah juga. Oke, dan selain memiliki teknologi LED, dia juga sudah OEM fit size, jadi sudah sesuai banget sama ukuran mobil kalian nih, sahabat Toto. Dan juga dia ini waterproof, jadi aman banget dipakai di segala situasi cuaca. Dan ini kita juga sudah dilengkapi dengan double tip yang akan ditaruh di belakang sini, sahabat Toto. Tapi jangan khawatir kalau misalnya kalian takut nggak kenceng lemnya. Ini juga kita sudah sediakan dua baut yang akan dipasang di sisi kanan dan sisi kirinya. Jadi pasti aman banget, nggak bakal copot-copot. Dan kalian nggak perlu beli lagi karena kita sudah sediain si baut ini. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kali ya. Kita lihat gimana tampilan si rear center bumper lamp ini menyala. Langsung aja kita tes. Nah, ini adalah tampilan si rear bumper center lampnya saat sudah menyala. Jadi terang banget ya, sahabat Toto. Dan ini berfungsi dan akan menyala saat kalian menginjak rem dan juga menyalakan si city lamp itu. Jadi juga bukan cuma hiasan aja, tapi dia menyala terang dan bakal bikin tampilan mobil kalian jadi makin keren pastinya. Nah, kalau misalnya mau pasang ini, Resya sih saranin kalau misalnya kalian menggunakan tenaga profesional untuk memasang ini di mobil kalian. Tapi kalau misalnya kalian bingung mau pasang di mana, kalian nggak perlu khawatir karena Auto Project ini punya layanan Auto Project Tahu Beres, di mana kalian bisa langsung janjian sama mekanik kita, kontak ke kita di bawah sini kontaknya. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian dan langsung memasang si aksesoris ini di mobil kalian. Nggak cuma si rear bumper center lamp ini, tapi bisa untuk semua aksesoris Auto Project pastinya. Nah, gimana ya kalian kalau misalnya mau dapetin si produk ini? Gampang banget, kalian bisa langsung cek di e-commerce kita di Tokopedia ataupun di Shopee, dan juga bisa langsung ke Instagram kita. Jangan lupa nih follow Instagram dan juga TikTok kita di @autoproject, karena banyak banget informasi menarik di sana tentang dunia otomotif pastinya. Oke, segitu aja kali ya video kali ini. Pokoknya jangan lupa juga nih like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian lagi banyak banget yang cari aksesoris mobil pastinya, aksesoris Auto Project. Okay, thank you guys for watching. See you in the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye!